Angin Fauzi Anwati Jisoka. Kak Anjuna, waktu sidang tempat nadi tersilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruhai. Biar lebih ruhai, jawab salam yang semangat. Udah semangat bu. Biasanya kalau mau disini jawab lagi orang dah diharap. Ayo orang dah. Cian dulu. Semangat jauh salam nak yuki mahal ya. Diundang panitia 20 juta. KB yang tenda-tenda. Kali deh. Santai. Kali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammadin li abdillah, wa alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم يُحْسَرُ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّهُ. الحديث. قال شيخ البرزنجي الْجَنَّةُ ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. Doa dulu. Bu, orang angkat tangannya, Bu. Baca salawat sambil berdoa. Oi, angkat tangannya, oi. Dadah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma salli ala nuril anwar asirul asrar wa diriyatil agyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Tahhar wa ashabihi al-Akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amin. Allahumma ja'alna ya Allah ahlan min ahli sa'adah wa la taj'alna ahlan min ahli syaqawah. Allahumma ja'alna ya Allah ahlan min ahli al-ibadah wa la taj'alna ahlan min ahli al-ma'asiyah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil. Beres mang si doan tinggal balik. Berkat bismillah ya ruhai. Dan dia ingin dah sebuah dan mobil rapi. Amplop ganti rapat ke panitia. Gede letik kumaha nasib. Lalu bohong. Lalu soka harga-hargakan Mbak Mali. Sekarang kayaknya di Cisoka kumaha nasib be. Menasib karimpak di nopi letik. Wadah be. Alhamdulillah. Jadi matre belum apa udah ngomongin amplop gila ini. Yang mulia para sesepuh, tokoh masyarakat, segenap pemuka agama, kampung Rimpat dan seputar wilayah Rimpat. Hampura, para sepuh, para kiai, para ustadz, hampura, para guru, hampura. Walaupun tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak menguras hormat dan ta'adim saya kepada para masyayikhul anbiya. Doakan kurang guru-guru sing banyak umur. Tambah manfaat ilmu na, tambah berkah kehidupan na, tambah santri jeng jamaah na. Amin. Tambah pula istri-istri na. Amin. Amin amin.
Sahabat saya Al-Mukarram Kiai Budoli tadi sempat SMS, sempat ngebel. Ampura, Mang Haji, tidak bisa hadir. Ulah maghrib genes berangkat. Kemana Ji? Waktu itu pertama ke Cisoka. Oh kan sih, orang tukeran baik. Siapa lembur aing, aing lembur siang. Cuman lah, pergi mau orang sering maklum baik. Tapi gedean lembur, gedean lembur pula aja nah berkatnya. Oh kan, kalau mau omong, sudah mabur kan itu. Subhanallah, doakan para pejuang agama Allah. Kami diberi selamat, gugusi Allah. Amin. Para panitia, pelopor, penyelenggara, peringatan Hari Besar Islam, tentunya warga masyarakat Kampung Rimpak. Dipelopori anak muda malam ini, yang sempat main WA chattingan Bos Parman. Bos Parman, aing nomer sia blay, ya gila aing mah. Dibutna ka aing blay, be. Geus biasa merja blay, mahina mah. Gila aing. Siapapun yang mendukung acara ini, para donatur tentunya mudah-mudahan makin berkah. Amin. Sahibul wilayah yang punya kawasan mungkin dari Musbika kecamatan setempat, pada Ramil Pak Kapolsek. Ya mungkin yang mewakili teristimewa Bapak Kepala Desa beserta jajaran RT RW setempat. Ayo Pak Lurah Naya. Alhamdulillah. Lurah hadir, Bu Lurah tentunya hadir. Amin. Ayo Bu Lurah ya. Jajarannya RT RW hadir, apalagi Bu RT, Bu RW tentu hadir. Ayo Bu RT. Luhai. Ibu kudu ikhlas disebut Bu RT, Bu RW, orang Betawi bilang mah burete, burewe. Kenapa begitu? Sebab sebutan istri ada ketergantungan suami. Kalau suaminya camat, secara otomatis istrinya Bu. Suaminya lurah, istrinya Bu. Suaminya tukang urut, istrinya Bu. Gila. Abdul Master pembawa acara Menutibul Kalam Kori begitu indah sore tadi. Anak muda, adik-adikku sekalian yang hadir, bapak-bapak banyak banget yang hadir. Tentunya ibu-ibu yang hadir banyak, alhamdulillah. Ayo 2000 mainu hadir. Hitung kabeh yang berkat yang kue. Mudah-mudahan hadirnya kita bernilai ibadah, amin. Kalau kita niatnya mau ngaji, tanah batu rumput yang kita injak pada hakikatnya semua ikut beristighfar doain kita. Ya Allah, ampunilah manusia yang melangkah menuju majlis-majlis ilmu. Ternyata langkah kita kalau niat ngaji berdikir serat rahim semua bimakfiroh urang kabeh diampura dosa. Amin ya Rabbal. Pengajian kita malam ini sekilas tentang peringatan maulid junjungan kita Nabi Besar Muhammad. Apa yang kita korbankan harta, tenaga, ide-ide segar demi terlaksana pengajian maulid, mudah-mudahan semua dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau buat muludan gak ada yang gratis mang, kabeh bakal dibalas saking agung dan mulianya Kanjeng Nabi Muhammad. Jangankan makanan minuman, harta, tenaga, omongan, nafas yang kita keluarkan semua bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saking agung dan mulianya Kanjeng Nabi Muhammad. Subhanallah. Malam ini berkah kita bersedekah maulid. Kenapa? Sebab seperti apapun kita butuh dengan sedekahan, butuh sedekah. Orang yang gemar bersedekah di alam dunia keberkahannya beda, belum lagi nanti Allah buktikan di alam mahsyar. Siapa yang sesungguhnya kita nanti akan Allah buktikan setelah hari kiamat. Ayeuna mungkin abstrak, jelas abu-abu, remang-remang. Orang yang anggap kita mulia, yang anggap kita orang-orang saung nomor satu, begitu tiba hari kiamat dibuka hijabnya kugis Allah. Dosanya melibu orang lain. Na'udzubillah min. Subhanallah. Seluruh umat manusia bakal terkumpul nanti di alam mahsyar. Dari mulai umat Kanjeng Nabi Adam alaihi salam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim sampai terakhir umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkumpul di alam mahsyar dalam keadaan huffatan tanpa alas kaki, urotan tanpa busana, tidak ada selai benang pun nempel di tubuh kita, semua telanjang di alam mahsyar. Kabeh seteranjang. Kata orang Jawa mah wuwuda orang nang kelambi. Telanjang kabeh. Eta nini telanjang gila. Aki-aki telanjang ting-ting aya tilu. Hiji-hiji rada pendek. La ya'lamur rajulu bil mar'ati wa la ta'lamul mar'atu bir rajul. Laki-laki tidak mengenal perempuan, perempuan pun tidak mengenal laki-laki ketika itu min ahwali yaumil qiyamah, saking dasarnya hari kiamat. Boro-boro saling kenalan, kita tidak tahu siapa mereka di sebutan kita. Orang tua tidak mengenal anak, suami tidak mengenal istri, semua tidak ada yang saling mengenal. Sementara matahari yang tujuh Allah buktiin nyorot semua ke permukaan lantai masar.
Ada yang menginjak lantai masjid ketika itu langsung mendiri ngegolak otaknya. Saking panasnya lantai masjid, tergantung amal perbuatan kita sekarang waktu di alam dunia. Kumaha amal orang dulur waktu di alam dunia. Subhanallah. Keringat bercucuran sedengkul, sepusar, sedada, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri akan terjadi di alam masyar. Tergantung amal perbuatan orang aina waktu di alam dunia. Lalu kita umat Rasulullah, orang rimpak akan seperti apa setiba hari kiamat nanti? Dahu Rasul kullum ri'in fi dhilli shadaqatihi. Setiap kita umat Rasulullah bakal berteduh di bawah naungan sodakohnya masing-masing. Amin. Karena orang ngejo deh, buka kotok tilu ke, biak deh kepok. Yang muludan, orang rimpak menggudak kotok sampai naik ojek. Benang di pasar. Kemarin ada yang nanya iseng ke Ustaz, Pak Ustaz saya mau nanya nih, apaan? Saya mau muludan nih, kira-kira ngejar ayam dapat pahala kagak Ustaz? Ustaz bilang, mang, kalau buat muludan makin kencang tokotok lompat, makin loba ganjaran mamang, kejar! Dia kejar tuh ayam kampung, kalau yang kampung begitu dapat, Ustaz tolong dipotong nih ayam. Hei mang, ulah wakam mikiran mencet kotok supaya ganjaran mamang tambah loba, lepas ke bek, tuman. Subhanallah, apalagi panitia mondar mandir nyadiakeun tempat ibu-ibu yang sedekah. Alhamdulillah, alum ngejo di kamar kene, uplak di dapur. Rek bos parman teh kiai, dahulah ceramah heula, cak aing ceramah heula. Ceramah moal kabur udah hanap bungkus bae. Rokat bae subhanallah. Itu bakakak terbang mang, halangan adab Allah jeung bakul-bakulna. Wih, ruhai. Kata koin nonton, Papa Ali siber jeng nampan-nampan. Duit 100 ribu terbang ngelangin adab Allah. 50 ribu masih bisa hiber, goceng, nyungsep. Tenang tak 5 ribu mah. Kau mau 2 ribu mau master di handak. Kata malaikat Yidin sehat bisa ngalangan adab Allah. Ayo tulisan, rimpak, gila ini mah. Kira-kira sedekahan 2 ribu. Hei. Tolong ya, tolong. Yang namanya sodakoh mah, besar kecil semua diterima Allah. Amin. Kabeh ge diterima ku Gusti Allah, anu gede-gede deui, anu leutik-leutik deui, kabeh ge diterima. Gede-gede deui pahalana, leutik-leutik deui pahala bi qadri ikhlas, tergantung ikhlas kita masing-masing. Seperti apa, sejauh mana ikhlasnya kita, itulah yang akan mendapat balasan sorga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan orang kabeh rombongan orang-orang mukhlisin, orang-orang ikhlas, terhindar dari sifat sirik dengki hasud ke sesama. Innauzubillah, jelema hasud mah moal bener teh. Tetangga bangun rumah nak jelma sirik ta. Tetangga beli mobil sedan meh nanu edan. Tetangga pasang parabola meh nanu beli paramek liur kana hulu ya ubar liur ya telo banyak paramek bodrek kecuali lalanjung. Lalanjung itu bahasa kulon, lalanjung kalau bahasa kita mah galau. Duit boga rumah bagus kendaraan pantas dipakai tapi tepuguh teh tepuguh itu namanya galau. Ubarna dua tama merokok jeung paramek, merongkol beri nyekel paramek cakeur ge sensor dijablai di onang buah yang berak bener bener ge dibayar punya ngaco ge dibayar makin lo banyak ngaco yang makin mahal diundang ku bos parman ke dilintitan aja yang cek bos parman ges kayak ngecaprak ngur panggung tuman sanggup ayman emang yang ngedan lepas poin pertama, ternyata orang kabeh bakal berteduh di bawah naungan sedekah orang masing-masing. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan orang kabeh bapak-bapak jadi laki-laki soleh. Amin. Ibu-ibu istri solehah. Daek jadi istri solehah. Ulah semua lotot bae ka salaki. Ini istri solehah laki ngomong pada dikit kencengan manehna gila ini mah. Hayu kitu aya. Hese, istri soleh teh hese, apalagi zaman now. Woi. Ibu-ibu sekarang mah pada pegang HP, betul apa betul? Nah ibu muda pegang HP, nenek-nenek pegang HP. Gitu. Akhirnya gara-gara HP, lo benuare ya kan? Nini-nini, aki-aki, CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Nah, ibu muda pegang HP, laki mau kerja di pabrik, di kantor, di sekolah. Woi. Di pasar, pemajikan, SMS-an, main WA, chattingan di saham meren. Ayo ini gitu, ayah. Dan ngomong ayah maneh neta. Untung ayah dulu. Gara-gara HP pelakor ke kasih gelap di mana-mana gara-gara HP. Nyau ke kasih gelap. Pak Bogona hidung. Orang Papua. Sarah Redan gara-gara HP. Udah-udah orang dirasa dijaga, kusya Allah, amin.
terutama yang gadis yang perawan neng ngahade bobogohan ulah diumbar. Ya budak kori bobogohan sehingga suami istri kalaki rabi engket-engket seakan enggak merasa berdosa. Dua aja kemana berdua. Hei dengerin abang ngomong nih. Kehormatan seorang perempuan, kesucian seorang gadis bukan buat pacar. Lain yang kabogoh, lain. Lalu buat siapa Pak Ustaz? Buat pasangan hidup kamu kelak. Ker salaki-salaki anjen, lain jang kabogo anjen, kabogo mah belum tentu jadi salaki. Betul apa betul? Pacar itu belum tentu jadi istri, kadang bobogoan sampai tahunan, kabogo dikawin batur. Ayo gitu ayah. Banyak, ayo pernah ngalaman baheula. Kabogo aing di Candung Lurah, nek ayo. Makanya hati-hati berpacar, pakai pakaian juga begitu bu, hati-hati bu. Masya Allah, kok sekarang begitu nih. Di daerah kita kan bukan orang daerah tertinggal lagi. Terus rame, terus kota di orang. Pakai celana sakit dah. Dua strip deh ke ibu kota. Pas sakit dia ke pusat pemerintahan. Bujal ke tempo, susu ngablak. Ke motor, net. Lewat ke ribu nikmah ustad, ketemu ke ustad. Lah, ustad ke seru, ibu hengan. Tempo susu main, hobi, gila ini. Ibu-ibu ke arah redan, saruangan, dirimpak. Atas mah pakai hijab, tengah-tengah kencang. Makin handap, makin kencang, pakai lepis, ngetrek, pakai lejing, meracak ke handap. Eta barangan numpuk dong sabun, igile. Subhanallah, subhanallah, bu. Hei. Ustaz jadi jablay, sebut jablay. Gila, mbak. Ustaz tau lu jablay, temen lurah loba. Ulah marah-rah, ya bener. Masa kiai jablay? Kalau kiainya jablay nanti yang hadir apaan? Dongdot kabe. Jemput anak kuda sono tadi sekolahan tuh ki jablay datang kayak sia tuh jablay. Tapi enggak terlalu salah. Ustaz disebut ki jablay. Kenapa? Jablay itu buat ustaz singkatan. Woi, singkatan. Buat lurah juga singkatan. J-nya jaringan, A-nya ajakan, B-nya baik, L-nya layanan, A-nya agama, I-nya Islam. Ruhan. Begitu jablay buat ustaz jaringan ajakan baik layanan agama. Kalau diserahkan jablay rimpah. Kita mulunya bentar. Masyaallah. Ada apa dengan Rasulullah? Rasulullah Abdulul Makhlukat, Abdul Maujudah. Manusia yang paling terhebat Allah ciptakan hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Beruntung kita dijadikan umat Rasul. Kenapa beruntung? Ada jaminan sorga dari Rasulullah buat kita. Urang kabe dijamin ku Gusti Allah Kanjeng Rasul bakal asup, bakal menjadi penghuni alam sorga. Amin. Tidak ada nabi lain menjamin umat yang masuk sorga selain umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ini kan wajahnya wajah sorga semua nih. Oh, wajah neraka. Mana ada wajah neraka mau ngaji? Mana ada wajah neraka mau sedekah muludan? Betul-betul. Kasorotku cahaya sorga, kasorotku cahaya Rasulullah, bahkan kasorotku cahaya iman Islam. Kurang derek ngaji, kumpul mengadakan pengajian maulid. Alhamdulillah. Subhanallah. Rasul gak pernah bohong, kita ini calon surga. Neraka itu tempat kembalinya orang kafir, surga kembalinya orang muslim. Amin ya Rabbal. Kata anak muda, Ustaz, bener? Bener, Mang. Uga ayin sholat lagi maghrib doang, sorga maghrib doang ke? Wih, rohani. Buku sok gak bohong, gak salah lagi. Sorga, gak bohong ke? Wah ini maka sorga pun terus, duman lah. Rasul mohon gak bohong, kullu muslimin yadkhuluha walau ba'da adabin wa intolah. Wabeh, muslim bakal masuk ke sorga. Cuma walau ba'da adabin, memeh kena sorga, mampir lah ke neraka. Nuh sholatnya maghrib doang, mampir. Oh mau nukilok sholat, obol mampir lagi. Gila itu, dibelum. Anu sok gak bohong gak salaki, di belum. Di wajah pembohong lo baik dari penanggir. Di belum lah. Masya Allah. Entah berapa ribu tahun di alam neraka. Digodok, direbus, dicocorkan ke orang yang sudah alkohol, digunting susunan ke malaikat. Biak dosana dengan rompak Allah dan syafaat Kanjeng Nabi. Kemudian dipindahkan ke alam sorga. Insya mudah-mudahan orang ulah mampir ke neraka ulah, amin. Kenapa umat Rasul dijamin masuk surga? Sebab semasa hidup pernah berikrar mengucapkan dua kalimat syahadat begitu indah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasul. Tiada Tuhan selain Nabi Muhammad
utusan Allah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena aya iman Islam urang bakal masuk ka sorga. Ada iman Islam ke sorga, tidak ada iman Islam selamanya nyungsep di neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apapun status sosial kita, seperti apapun kehidupan kita, sesempit apapun hidup kita, jangan pernah mencari Tuhan selain Allah. Ulah sampai orang munjung ke gunung, muja ke sagara, nyari peternakan tuyul, lagi gila iman. Berapa sih usia kita standar Rasulullah 63 tahun, kesananya bonus. Ulah sampai orang mau ke musyrik, na'udzubillah. Jangan sampai kita meninggal itu untuk mau iman Islam, dulur. Yang kita perjuangkan, satu, kenapa? Maut husnul khotimah. Betul apa betul? Ibu berusaha ingin menjadi istri solehah. Harapan satu, ketika meninggal, husnul khotimah. Betul betul? Dari mulai kita baca syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, haji, yang kita perjuangkan rukun Islam. Puasa melelahkan kalau tidak ada iman dan wahtisaban, mulai kuasa. Haji pun begitu, capek ibadah haji kalau tidak ada mahabbah, mentebir resep kusi Allah, etamu haji capek. Di Arafah ke Muzdalifah, golongan batu tengah putih dengan jutaan umat, kemudian Kamina, Timina, Jamarot, ingat kan ibu haji? 14 kilo orang bulak balik, naonu dibelaan kurang, iji, paeh, ayang mau iman Islam. Betul-betul. Subhanallah, aja ujung-ujung nama modar, kabeh ge. Ke pulau sosohurun nge ujungnya paeh. Jengker istir, pongit, nyawaan. Nungara paeh, komono kolot, siap-siap. Nubenghar paeh, komono bualang sakman. Nucager paeh, komono beringan dengur paeh. Itu mah indah lukoh berilmu logika. Pada kenyataan kematian tidak harus memilih orang tua. Betul-betul. Berapa banyak orang tua kita berkah panjang umur. Nungara mau tihula. Kematian tidak harus memilih orang sakit. Berapa banyak saudara kita terbaring di rumah sakit, akhirnya Allah berikan kesembuhan. Anu tegering tenaon paeh tiheula. Mudah-mudahan orang panjang umur, amin. Amin. Angisian ngomongkan paeh. Undangan lo bakal naik bar. Mudah-mudahan panjang umur, amin. Wa ma tadri nafsum ma da taksibu ghada. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Allah lebih berani dari kita, tidak akan pernah tahu dengan pasti dapat untung atau rugi ke hari esok. Dan kita tidak akan pernah tahu dengan jelas kapan dan di mana kita akan meninggal, itu rahasia Allah. Mudah-mudahan orang kabeh panjang umur. Yang perlu kita khawatirkan bukan soal kematiannya, dulur. Yang perlu kita khawatirkan dapat rahmat atau dapat azab di alam kubur. Sementara orang kabeh bakal asup ka jero liang. Anu asalna orang dina liang kembali ka jero liang. Mina liang ila liang. Jadi pengajian orang penting ieu judulna. Aduh roba. Peringatan maulid jadi peringatan liang. Bu, hei. Kalau ditanya malaken di rumah, lu dapat apa dari ustaz? Jawab dengan jelas, dapat. Jujur bu, jujur, eta salaki ibu abrak-abrakan berang penting kabeh ngabelaan? Iya. Ih, gila ini. Oh benar, sarwa aing ge. Jadi ibu balik kabeh mamawa? Iya. Eh, si ibu mah liang urang mawa cau man. Datang ka imah bebaskeun urang cau kana liang tuman. Subhanallah, subhanallah. Lalu konsep Rasul seperti apa? Di dunia biar berkah, masuk liang kubur, selamat dari azab kubur. Kita buktikan mujizat Rasulullah. Apa? Wa'adzumuha Al-Quranul Syarif. Mujizat terbesar Rasulullah, itulah Al-Quranul. Hei. Malam ini maulid Rasul, mujizat Rasul, luar biasa. Dulu nih. Bahula. Ketika Rasulullah berpapasan dengan orang-orang Arab, fada'ahu qad da'ahu ila Islam. Kemudian Rasulullah mengajak orang Arab memasuki agama Islam. Kata Rasulullah, wahai orang Arab, bersaksilah tiada Tuhan selain Allah. Dan akulah utusan Allah, kata Rasulullah.
Bagaimana kata orang Arab? Wahai Muhammad, may yashhadu ala ma taqul. Mana saksinya yang kau ceritakan itu mana? Mana buktinya bahwa engkau adalah utusan Allah? Mana? Siapa saksinya bahwa engkau adalah utusan Allah? Kemudian Rasulullah menghadap ke salah satu pohon kayu. Tangkal kayu dipanggil ke Rasulullah. Aduh, segitu jauhnya dipanggil ke Rasulullah. Ya syajarah ta'al, wahai tangkal kayu, kemarilah engkau. Itu pohon kayu nyabut dina akarnya sendiri, dari akarnya sendiri nyabut, setabut jalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan menghadap Rasulullah, disaksikan orang banyak ketika itu. Subhanallah. Melangkah step by step, one by one. Melangkah tangkal kayu nyamperkan Rasulullah. Disaksikan orang Arab ketika itu. Begitu tiba di hadapan Rasul, apa kata pohon kayu? Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau bahasa orang mah, salam sejahtera ya Rasulullah. Aya naon Gusti manggil kaula? Kata Rasulullah, wahai tangkal kayu, sampaikan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Maka dengan lantang, dengan jelas, itu pohon kayu mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Rasulullah, disaksikan orang banyak ketika itu. Itulah mujizat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Kata pohon kayu, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad utusan Allah. Terasa marah tiga kali. Maka seketika itu Allah berikan hidayah, orang Arab masuk Islam. Alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah. Hoi. Kita hidup bukan di zaman Rasul, tapi kita masih mengimani Rasulullah. Betul apa betul? Mujizat Rasul sampai sekarang masih ada. Apa? Al-Qur'an. Asok baca Qur'an, Bu. Berke mau lo ngakut tiloknya, Bu. Asok bae, asok baca Qur'an teh. Percaya bae aing mah ulah kerap bener, bohong lagi percaya. Al-Qur'an baca insya Allah. Baru-baru baca Al-Qur'an pan bacaan status bae. Status orang nih komen-komen, gila aing mah Qur'an mah lewat teh bae. Ada yang begitu ada? Masya Allah. Hoi. Al-Quran baca. Ini baru-baru baca Quran, Quran gitu boga, gila ini mah. Kaset CD mambul ayah, lagunan bagi ayah. Juragan empang ayah. Janda bodong ayah. Jarang goyang ayah. Ayah jarang goyang ayah. Hai, mamahnya ke hafalin, anaknya hafalin. Lagu jarang goyang. Apa salah dan dosaku? Apa? Cinta suci ku kau buang. Apa? Ari Quran mah wiji jaca. Boga hiji geus ngeul. Disimpan di atas lemari, da usang banget tuh Al-Qur'an, geus bulukan Al-Qur'an disebutna ge Qur'an pakbul, ditepak ngebul. Pasti Amir mau nuju bulanan tapaul ka Kanjeng Nabi Yusuf alaihi salam, beungharna gantengna hayang mirip Kanjeng Nabi Yusuf alaihi salam padahal sarakina hideung. Tapi berkana Al-Qur'an tidak menutup kemungkinan anakna ruhai. Subhanallah, dibuka tuh, dibuka Al-Qur'an. Set. Aing dimungkin patuker. Mangapnya mah sama, disangka ogin ternyata aing ini titik lain titik tempo bolong. Baca Al-Qur'an. Berkah Allah karim di dunia berkah, asup liang kubur sarang matin azab kubur. Yang kita carikan nilai keberkahan, betul apa betul? Walaupun gaji suami enggak seberapa, kalau berkah enda aja di kita. Sabarin gaji nasalaki ku. UMR digetar 3,8 emangnya 4 juta lah dapet, tapi kebutuhan hidup teh cukup 4 juta, anak nyantren, anak kuliah, kebutuhan hidup serba mahal, sembako mahal, pajak listrik ikut mahal, betul apa betul? Belum lagi gaya hidup, beli solar, beli bensin, kuota pemajikan temahi 50.000 sebulan. Ngaku neng. Walaupun bukan tinggal di kota besar, tapi semua serba beli di kampung kita. Betul apa betul? Hayang genjer ge meuli. Baheula mah tinggal mundur doang kalau bak. Awas cerita mundur korek mah. Beli hayang genjer hayang kampung ge, betul apa betul? Kamana nombokanana 4 juta temahi. Jangankan 4 juta, teu boga gaji sekalipun, ramun rajin baca Quran, salatna ulah tinggaleun, apalagi salat berjamaah. Warasaqahu min haisulah tasik, dirizkian ku Gusti Allah anu datangna teu disangka-sangka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makanya makmurkan salat berjamaah di kampung kita. Muludan etan sukses encan, lamun salat berjamaah rehe. Heu.
dan pahuh-huh, rajaban pahuh-huh, berjamaah pahuh-huh. Aliman gejeng tihang tilu. Can sukses, guru dan can sukses. Aduh, aki-aki udah jadi muadzin pan. Allahu Akbar. Allah. Tek nu lewat teh heuy sapisan nu leupas. Orang anak muda kagak ada Ustaz Hebah, lanjutkan Bah, tenang naon gas. Masing-masing punya seni aja neta aki-aki nang gibrik tinggal nang gibrik, penting anu adaan. Betul apa betul? Seharusnya anak muda jadi imam anak muda keren, kiroatna bagus, tuntunna rapih kene. Mantap, kita orang tua di belakang mang. Salah dikit kita maklum ke anak muda, jangan dibentak-bentak dulu. Ibu dak ora belajar jadi imam, padahal mantep batal tenang, salah setik doang. Kata orang tenang, naon sih hang jadi imam, bener untuk mabur bola ke masjid deui. Betul-betul? Sebab anak muda itu sensitif banget, kalau boleh diibaratkan ibarat bambu muda. Anak muda itu ibarat iwung. Iwung mau bisa sukses kaluhur sosoranganan tanpa didampingi ku awi-awi nu kolot sebagai penyanggahnya. Betul betul. Kena angin aja rebah, kok mudah kan kebo merengsek abeh. Makanya ini rimpak luar biasa. Orang tuanya hadir, sesepuhnya hadir, jawara preman hadir. Amin. Saking dan mulianya Rasulullah, semua ikut menunggung acara ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kabeh dibalas ku Allah Subhanahu wa taala sebagai penghalang adab Allah. Amin. Udah kora dukung jadi imam mang. Ayo tampil ke إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كان مأموم aminnya enak di belakang. Amin itu kan gimana kata dolin? Tiba heula ge di zaman sahabat ki amin mah kumaha cek dolin mang. Lamun dolin kenceng amin kenceng. Percis salat tarawih. Pocok pe penuh lambat mah imam telok laku. Aing teu sanggup ngamuk salat tarawih imamna lambat teu sanggup bae. Dikira anggeus anu ngocok pe ben ruhai. Imam lamun lambat makmum ben areda. Imam lambat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cek mamung tak kira dolin, bah, angin amat. Imam belum ruku, belum apa, mamung juga ganggu, pan, aku kebel deh, cek mamung mau Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar. Cek imam brengsek, ibu dah bilang aing baik. Begitu ketempo ku imam koreknya di tukang anu Allahan, bari diup, ya kulon. Kurang rimpak. Ingat keretik. Subhanallah. Iman mah gualap, gualap boleh mang. Tenanawan, tenanawan, ngenanawanan. Itu kira-kira yang gualap ting mah. Karunya buka penyakit asam urat. Nungsep. Dina pikir mah. Tumanina yata bikodri subhanallah. Ke subhanallah besah. Atau kira-kira. Subhanallah. Standar be standar. Pakai ilmu standar. Standarnya standar dua. Kih pajak. Lama standar hiji dengnek. Diwasolkan baca Fatihah na indah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين روحي. Makanya dengan ilmu mah hidup berasa mudah insya. Dengan seni berasa indah. Dengan agama hidup akan terarah. Duh. Dengan amal soleh hidup berasa berkah. Amin. Beda dengan cinta berasa bergairah. Ayo cinta mah gairah mah gairah kita cinta Rasulullah. Ini kan bukti cinta Rasulullah orang mulu dan betul. Gairah. Bukan salah kina aki-aki ayo cinta mah sakinah sampai aki-aki gengeuna. Bukan pemajikan nini-nini ayo cinta mah tumaninah tumpak nini-nini ge. Kena gecek aki-aki. Sanggup aing naikkan nini-nini. Terempang gua. Oi ngaco dah. Sensor. Lanjut. Subhanallah, makmurkan salat berjamaah. La yusibuhu fakrun fid dunya, hadis targhib nage jelas. Kata Rasulullah, manusia anu rajin salat berjamaah moal katempelan sifat balangsak di alam dunya. Makruhai eta. Ternyata urang daek salat berjamaah berkah. Alhamdulillah. Lanjut, Bu. Ekang pengajian mah diramal di mana-mana yang ngaramein ibu-ibu. Bener apa bener? Bapak-bapak mah ngaji eta be pemain anyar eueuh. Ibu-ibu mau dari mana yang muda sampai nenek hadir pengajian. 7 poe nu hadir ibu-ibu. 7 malam ibu-ibu, betul?
Masya Allah, Masya Allah. Bajunya bagus-bagus, modis-modis, keren-keren. 7 hari, 7 rupa. 7 malam, 7 rupa, betul, Bu? Pakaian ibu-ibu rupa-rupa, salakin apa rupa-rupa? Pikiran hutang kebajikan rupa-rupa. Kajen teimang, memutin kebajikan dek ngaji. Seharusnya kan tanggung jawab suami itu ngajarin istri. Rukun sholat, rukun wudhu, jampe adus, tanggung jawab salaki. Pernah, Mang, ke pemajikan bagaan rukun sholat, pernah? Repeh, becan pernah, Pak. Bahkan ada pemajikan kita ngaji, yang baju mau belikan, tuh, Mang. Insya, aduh, ruhai. Suara nangis bagus-bagus, Pak. Sambil nunggu teman-teman yang belum ada datang, kok sih dahang dah, mandi urang, mas, oprak, oprak, Pak. Duit nama kau, lengan, bebar harga. Salawatan, salawatan, gaya bin walita, barbasin, musafilun, fa'ilun. Begitu nadanya. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ibu-ibu sekarang, hari ini pengajian, janganlah kita tinggalkan, sebab ini kewajiban. Salatullah. Lanjut, Bu. Yang lain pakai kosida, pakai hadroh, lain pakai bacot. Kemana jalan ke kota, jalan ke Paliwetan. Kemana jalan ke surga, jalan ke pengajian. Salatuh. Terus, aduh, waktunya ini udah mepet banget nih, mesti belan be aing dong. Hai, belum lagi kita pulang ke rahmatullah. Selamat, anu terajin baca Quran mah. Insya, maut nagi husnul khotimah. Mang, Rasul mual ngabohong, suratul mulki tamna'u agabal kobri. Utawi surah mulki iku bakal nyegah al-mulki agabal kobri ing siksa kubur. Ternyata barang siapa yang rajin baca surah al-mulki ketika maut mual kapangi siksa kubur. Amin. Amin. Nyawa surah mulki bu nyaho. Tabarok. Nyaho tabarok. Mulki. Nyaho mulki. Enggak sepegel. Hai. Selagi balik gawe ngap ngap ambekan Senin Kemis. Puas Senin ngareng hap puas Selasa uwur. Ayah ayah pe Kemis. A-A Bengek, salah gini, A-A Bengek A-A Ibu kumah lamun salah gini sebengek itu, Bu. Cekek, habek. Modar main cekek, Bu. Ibu bisa baca Quran berkah. Pertolongan pertama orang yang paling dekat dengan kita, suami maupun istri. Begitu, salah gini ngap-ngapan. Ibu ambil wudhu, buka surah tabarok. Insya A-A Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu wa huwal 'azizul Subhanallah. Terlihat oleh malaikat walau kali cabut nyawana atas izin Allah, terkecuali diperlihatkan magfir Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab kematian orang yang kita cintai tidak diiringi dengan kalimat toibah. Diiringi dengan kalimat toibah. Alhamdulillah. Kematian orang yang kita cintai diiringi dengan kalimat toibah. Dibacain Al-Quran oleh sang izin tercinta berkah. Alhamdulillah. Aduh, makan anak muda dengerin Ustaz nih. Hei, pemuda dengerin kan. Nyar pemajikan bisa maca Quran, ceng.
Kula asal-asal me udah kuari mah pemikiran macam kurang penting bodina. Uduh. Tinggina. Uduh. Pantatna. Tahu ulat. Giliran salah ngap-ngapan baca Quran gak bisa hirup kontrak kotolot jauh kami toha jauh duit tepeti boga salaki pengek bogoh kasalaki cinta kasalaki embung ditinggalin salaki tapi baca Quran tuh bisa sambil dipijit-pijit tuh laki pulang kerja aa sayang malaki gak mau ditinggal malaki dipijit-pijit salaki masya Allah baca Quran tuh bisa karunya kasalaki akhirnya apa yang diinget tahu dangdut diinget karena baru dia nanti yang rada selin jangan tinggalkan cek malaikat modar selagi sekuai dicabut nyawana atas izin Allah apa yang terjadi jangankan maghfirah sebaliknya azab Allah yang diperlihatkan kenapa sebab kematian orang yang kita cintai tidak diiringi dengan kalimat thayyibah na'udzubillah amin udah mendorong kabeh adina hidayah Allah amin makanya laki mau kerja dimanapun terserah istri di rumah baca Quran berkah ini oleh baca Quran baju riga bekas laki salaki ge moal nyandung teh eueuh nasib mah bari nyandung babari pesek Mang Parman mah hebat aing mah gagal digagal deui loro-loro nyandung ka rakas MS Nobel kape yang dibalang-balangkeun suwe maka tau sok curiga be ka salaki eueuh nasib mah hesek lamun nasib teh hesek geus guratan takdir ti Gusti Allah amin bukan orang sembarangan anu bisa dicandung awe malaikat ge kaget di jelema yuk, wih, manusia apa malaikat yuk dicandung, deken, baik, wih, ruhai kita bandingkan Mang Parman, teh, leh, teh subhanallah walaupun nyari hati kuku mage tetep jaminan surga, amin wih, ruhai, guys dek, dicandung, dek bagus wih, bu singkarunya kasar lagi, ya, insya jagalah suami jangan kau khianati marahnya suami jadi murka ilahi dengerin bila suami ayam nyandung dengerin ibu-ibu kudu ngedukung temenang di embung-embung sebab nu orang geus ngalembung ibu ibu-ibu ngomongin begitu aduh masya Allah makanya baca Quran berkah amin yulai baca Quran pan bete banget selagi musik penting beledak tidak aku beri ngejo cik DJ itu ya DJ lakuan instrumental waduh mantap musik dah kayak lampu orang rempah mah hobi na organ tunggal hajat dangdut be bener bener kiai masa saya sana be untuk ayam muda mulu dan mau hajat dirok pada ngain dangdut organ tunggal kan alat musik cuma itu di belakang yang bikin rame siapa coba MC pembawa acaranya iyo masih bisa digoyang dan yang begitu lagu berikutnya iyo tangan di atas kobe tangan di atas awas kabel tarik dulu kiai bakar wiridan di masjid berbaca Quran, baca sholawat buduh, dangdut ngoprek baik itu mah nyontohin dangdut udah dengerin kalau bomong, gak ikan gak ingin ngoprek beda jepongan, jepongan beda ya pagar lurah ya bakti belakang belakang tong 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 gila ngaji mah pohon deh wey jadi musik itu udah dia musik itu bahasa kitabnya alatul lahwi, alat buat main-main, buat seneng-seneng. Kadang orang lagi stres, lagi galau, lagi gegana, gelisah, galau, merana. Obatnya musik, gara-gara selaki kawin, bebe japan lir, eta. Ayah orang ini selaki kawin, bebe japan ayah. Mang Parman. Lir, eta.
geliar-geliar. Allah, bener mang. Eta selaki kawin terbeja cocok. Itu selaki gaul. Jadi nyandung hayang embung nyarikeun kana kolot, makanya terbeja. Bareng sieun. Bener mang nyandung ono bebeja mah jadi. Kok mau minta izin mah sampai kiamat mau diizinan. Kawin bae habek tuh mah. Ngalor pamajikan dan lieur bari nyilung kopi geus. Hatiku yang retak. Eh salah kita ngomong naon sia hatiku yang retak. Emang hati sia keramik. Singkarunya ke pemajikan mang, singkarunya insya capek tuh ngurusin rumah tangga, masya Allah, di kasur, ke dapur, ke sumur, gitu mah. Betul-betul. Makin mulia seorang suami, makin banyak ngalahin sama istri, tuh dengerin tuh. Makanya kehima pemajikan hiji baik, mulia. Istiqomah. Apa istiqomah? Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Di luar membohong lah, itu percaya. Subhanallah, subhanallah. Coba bayangkan pamajikan orang di kasur, ke dapur, ke sumur. Untung ada HP hiburan. Beri hibur ke HP. Beri nyeduh, beri goreng singkol. Singkol. Foto, selfie. Di dapur. Klik. Kirim ke grup. Yang mau merapat. Hui. Ada yang beri gak ada? Subhanallah, jagalah istri, dengerin mang. Jangan kau sakiti bahagianya istri, jadi ridho ilahi. Amin ya Rabbal. Dengerin mang tuh. Bila istri marah-marah, suami janganlah gundah. Kasih duit warna merah, istri akan senyum indah. Bungsa lagi loba duit. Kamajikan cuat ciwit, bari hutang kita birit, ngabibita sayang berit. Salawe 25 meli jagong dina leuit, awewe zaman ayeuna mulut monyong teboga. Oh, masya Allah, dengerin mang, makanya rajin baca Al-Qur. Di dunia berkah, masuk liang kubur, selamat kina adab kubur. Kata aki-aki ustad, buka iman, ngis tekuat tempoh Quran. Tebisa teka tempoh huruf Quran, ngis kolot maese. Hari kena duit baca ikas. Dibawakan duit 50 ribu ke incuna, bah ini berapa duit pak? 50 ribu. Allah pinter, iya dong. Disatuin 50 ribu sama 100 ribuan, ini berapa pak? 150.